Ah, baik. Bismillah ya. Kemudian serta yang demikian itu sekaliannya, maka bahawasanya hamba itu amat daif. Kita ni lemah. Lemah kita tuan-tuan. Masya-Allah. Kan kita tak kuat mana? Akhir zaman memang Nabi dah pesan dah. Kita ni umat yang lemah. Nampak tuan-tuan? Ni bulan Maulid ni kita habis berapa ratus apa ribu selawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perintah Allah tasbih wasabbihu wa bukratan wa asila. Selawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tiap-tiap minggu. Ni besok katik memegang. Saya pernah melawaklah, saja melawaklah kat masjid. Ha? Saya kata kalau Bilal ni dia pegang tongkat, dia tak baca innallaha wa malaikatahu ni sah. Ada satu Bilal jawab tak sah ustaz, dia kata. Dia kena tu syarat dia nak bagi tongkat kat imam, dia kata kena baca selawat. Tuan-tuan, agak-agaklah dalam fiqh tu ada tak? Maka sunat Bilal serah tongkat kat imam, ada tak? Kita bincang sikitlah. Kita bincang sikitlah. Tak ada kan? Tetapi takdib orang dulu. Takdib ni apa? Akhlak yang baik. Maqam Bilal dengan maqam imam, tinggi maqam imam. Maka menghormati orang yang lebih mulia. Ambil tongkat. Kalau tak ambil pun pak imam dia reti mana letak tongkat lah. Dia tahu nak ambil lah. Dia tahu nak cari sendiri di mana tongkat katib. Tapi Islam ni dia ajar cara yang terlalu baik. Maka bagi orang tua, dia kena menyayangi yang muda-muda. Dan orang muda kena menghormati orang yang lebih tua. Di dalam pangkat Bilal dengan imam, mana lebih tinggi? Imam. Kan? Ni dalam pangkat. Bukan pengerusi. Pengerusi duduk saja. Nama apa pengerusi? Dia duduk atas kerusi, ya. Pengerusi mana? Dia bukan boleh jadi imam. Suruh dia semayang mayat. Tengok, ketak tu. Imam semayang mayat tu. Ustaz salatan Aidil Fitri. Aman pun. Ha, tak pernah jadi. Tiba-tiba suruh Tuan Haji lama jadi pengerusi, jadi imam semayang mayat sekali. Mari tengok ada. Ni semayang mayat orang tak ada rukuk ni, rukuk tu orang tengok. Jadi oh, jangan main. Nak jadi imam ni ingat senang. Tak pernah jadi imam, jadi imam tengok. Tak jumpa kuliah oh. Lakon dia. Wala a'budu tak jumpa, wa antum a'budu, dia pusing kot tu eh. Masya Allah, ini kawan saya tuan-tuan, dia baru balik mengaji dulu lah. Tak pernah jadi imam, kita siap-siap kaki mengaji, tak pernah orang jadi imam. Balik kampung, mengaji Timur Tengah, suruh jadi imam. Pusing kot tu tuan-tuan. Ini ingat. Maka salah kan? Seorang Bilal serahkan tongkat kepada katib dia, tak salah. Kena li'ihtiram, kita memuliakan. Ada peringatan Bilal pun diri. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bilal dah tua. Tak mau tak jawatan. Maaf gurau. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oh, imam pun ni. Ya, dia pun serah tongkat ni. Kalau tempat saya tuan-tuan, setiap tangga tu Bilal dia baca Allahumma salli ala Muhammad, imam Bilal naik satu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid ni buat tak? Dah lah. Ha? Tu kalau tempat saya tuan-tuan, rapi. Dia tak nak, dia tak bagi ruang pun lara. Kan?
Imam pun naik. Imam pun tuan pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leh ni, leh sekali ya. Orang pun start dia naik aja. Orang Allah bismika ahya wa amut. Pesan pergi dah. Ittaqullah dah. Nak takut apa? Orang semua lena. Serupa cakap dengan batu lah. Cakap dah 20 tahun. Ittaqullah. Orang tak takut kan lah. Orang semua bakat lena. Iblis ni dia cerdik kan. Kan? Tak pernah kita jumpa orang yang tidur di dalam khutbah. Dia lena-lena terus. Sampai tak semayang Jumaat. Ada kan tuan? Tak ada. Kan? Bila masa dia bangun dua kali. Bila tak? Khutbah pertama habis. Allahumma salli wa sallim wa ada tabih ni bila dak baca habis habis semua dia jaga. Oh, habis dah tamat dah. Jaga pula yang kedua. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Yang tu dia tak angkat pun, dia letak kat lutut-lutut dekat bawah. Allahumma muslimin muslimat, dia buat tarti ah. Kan? Nampak kan? Yang ni pun ada perbahasan ulama' tentang doa ketika khutbah. Ada ulama' mengatakan bahawasanya walaupun ia jumlah doa ia, tetapi ia tidak, dia jumlah doa ia, tetapi dia masuk dalam rukun khutbah. Maka sunat tak kita mengatakan amin? Ada ulama' yang mengatakan tidak sunat, dan ada ulama' mengatakan ia sunat kerana bersandarkan ia sebagai satu jumlah doa ia, perkataan-perkataan doa. Kan? Ya. Baik, tuan-tuan.